Ya, ya Tio, sabar. Tio, sabar, sabar. Sayang, ambilin bukunya Tio, sayang. Yaelah. Ambilin buku apa? Ini Tio. Buku Tio nih. Iya, sini Tio. Aduh, kamu jadi sakit. Ini buku IPA kamu sama seni budaya kamu. Sini aku masuk ke atas. Buat apa buku-buku juga kalau akunya udah gak bisa fokus buat belajar. Ya masih bisa fokus, Tio. Gak usah sedih. Kamu mau fokus dengan sakit kamu aja, gak mau fokus sama masa depan. Iya, kasihan Amanda kalau kamu tinggalin. Iya. Ya gue mau mati Oh, gimana sih gue udah. Kalau kamu sakit terus ketua kelas kita siapa Tio? Masa Dede yang jadi ketua kelas? Iya, aku kan jadi ketua rumah tangga buat kamu nanti. Lu nangis di kanan, nangis di kiri, jatuhnya kayak orang minta warisan. Lu mau mati terus lu mau minta warisan gitu. Enggak Tio, gue kasihan aja malu. Tapi teman-teman, terima kasih ya. Ya. Arif. Arapa. Daide. Dede. Kamu selalu ada dan support aku, baik aku sehat ataupun sakit. Aku pengen ketemu sama Pak Abdel. Pak Abdel! Pak Abdel! Pak! Ya. Bapak! Jangan pergi! Eh, ada Amanda. Bapak! Kamu pegang-pegang Amanda ya? Ya kan ada Amanda, masa aku salah? Ya, ya ampun! Bapak! Pak injek jempolnya, Pak. Yuk. Yuk. Yuk, yuk. Iya, Amanda. Amanda. Pak, matanya udah merah banget, Pak. Andai kata... Iya loh. Ya kan? Iya, matanya udah kayak kunang-kunang gitu gak sih? Dinyala ya, dinyala iya. Jangan gitu ah. Tapi lu bener-bener. Karena acting dong. Gak ada ini, pucet-pucetnya juga bener. Mendalami. Iya tau. Tio bener Tio. Apa sih sebenarnya yang kamu rasakan Tio? Sakit Pak. Sakit kenapa Tio? Ceritain. Anda, aku pengen sebelum aku gak tahu bagaimana nasibku, aku pengen menyampaikan bahwa aku mencintai kamu. Tio. Aku mau tepatin janji aku ya. Aku mau kasih kepastian sama kamu. Kamu kan mau tahu papa aku kasih restu atau enggak. Bapak kamu namanya Restu? Bukan. Wahyu. Wahyu. Bukan Restu. Anda. Kalau andai kata papa kamu tidak merestui kita, kita nikah aja di puncak. Jangan. Gak bisa dong. Kenapa kebiasaan? Di puncak. Kenapa sih pengalaman ya? Masa tiap 3 bulan ganti lu Tio? Katanya kamu gak tahu berapa lama lagi, tapi nikah di puncak udah pasti. Ya, daripada gak dijodohin Pak, daripada gak direstuin sama papanya Manda, lebih baik aku akan mengambil sikap. Tapi gak boleh kayak iya. Gitu, Tio. Tio, kamu gak boleh kayak gitu. Kamu nomor satu. Kita aja ngerti ya, Bunda ya. Iya. Tio. Amin lagi aja lu, Bang. Sebenarnya ada titipan dari papa aku untuk kamu. Bilang apa dia? Untuk menjawab. Papa, papa aku ngerestuin kita atau enggak? Oh iya? Ada hadiah khusus? Iya, sebentar ya. Aku ambilin ya. 12 hari? Khusus? Kamu tunggu di sini ya. Mau kemana? Kamu, bentar, sebentar, kalian tunggu ya. Gak usah ditunggu juga dia gak akan kemana-mana. Kemana-mana orang lagi gak usah jalan. Udah Tio, mumpung ada Pak Abdel nih. Mudah-mudahan nanti jawaban ini bisa membuat kamu amin. Kuat. Amin. Oh, nenek pas gitu lah. Kenapa jadi kayak upacara sih? Asli gak ada. Jadi... ini hadiah dari papaku untuk kamu, Tio. Hadiah? Karena papa kamu udah merestui kita. Coba dibuka dulu aja kali ya. Ah!
apa kan belum tahu. Ada yang mau dikasih apa? Di sini dokter Bayu juga hadiahnya rahasia. Tahu ini hadiah. Mama semua sudah sehat. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun Dede Sunanda. Happy birthday Dede. Sadis. Sukses selalu dan dilancarkan segala urusannya dan semoga Dede juga karirnya semakin melambung tinggi. Dari aku Dede, happy birthday. Wish you all the best. Kalau ada cewek dong. Seneng banget. Wow. Ngomongin gitu apa? Senang, serius, seneng banget. Malam juga udah diucapin. Apinya mana? Apinya ada api, udah. Api. Pokoknya makasih banyak buat tim semuanya, tim anak sekolah, buat Pak Denny, buat anak-anak kelas juga, kelas 11, kelas 10. Terima kasih banyak. Sukses selalu buat kalian. Pokoknya makin panjang syutingannya, jangan pada lulus semuanya. Amin.